Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Dunia hiburan negeri tirai bambu tak hanya dikenal memproduksi film laga dan persilatan. China juga menyuguhkan beragam serial drama dengan berbagai genre. Beberapa drama China tak hanya populer di negara asalnya saja, tapi juga sampai ke luar negara, termasuk Indonesia loh guys. Aktor dan aktris yang berperan pun tak hanya bermodal parasnya saja, mereka juga memiliki akting yang sangat apik, sehingga chemistry yang muncul antara pemain bisa membius para penonton, menjadikan ceritanya lebih bikin penasaran dan para penggemar pun ingin segera menonton kelanjutan setiap episodenya. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 drama China paling populer di dunia belakangan ini versi UBR Entertainment. Meteor Garden. Siapa yang gak tahu drama fenomenal yang satu ini ya? Versi remake yang tayang tahun 2018 ini tak berbeda jauh dari versi 2001-nya, yaitu tentang Shan Chai, cewek biasa berusia 18 tahun yang masuk ke universitas ternama. Kampus itu dikuasai oleh sebuah geng 4 orang cowok kaya yang menyebut diri mereka F4. Kelompok ini diketuai oleh Dao Mingxi, beranggotakan Hua Zelei, Simen, dan Meizu. Sosok Shan Chai yang mandiri tak pernah bisa akur dengan sosok Dao Mingxi yang sudah terbiasa dimanja, sehingga gengnya kerap mengerjai Shan Chai agar cewek itu menyerah. Meski begitu, Hua Zelei lah yang paling baik dan membantu Shan Chai. Seiring berjalannya waktu, F4 mengenal Shan Chai sebagai sosok yang tegar dan berhati mulia. Begitu pula Shan Chai mengenal F4 yang ternyata masih memiliki sisi yang manis. Dari situlah pertemanan mereka dimulai. Sebelas, Skate Into Love. Drama besutan Yoku yang tayang bulan Maret lalu ini mengisahkan tentang dunia olahraga seluncur es para remaja di sekolah. Sang tokoh utama, Lee Yubing, awalnya adalah penakut dan pengecut. Hal itu menyebabkan dirinya sering dibully, namun ia sangat berbakat dalam olahraga hoki es. Dalam mengejar impiannya, ia ditemani oleh Tang Sui, seorang gadis yang jago es skating. Mereka mempunyai satu kesamaan, satu mimpi yang sama di atas es. Berbagai rintangan, kelucuan, dan masalah mereka hadapi bersama hingga duduk di bangku perkuliahan. Drama ini dibintangi oleh Stephen Zhang, Janice Wu, serta Zhao Liji. Sepuluh, My Amazing Boyfriend. Terinspirasi dari drama My Love from the Star, drama ini berkisah tentang seorang mutan bernama Sui Ling Chao yang telah tertidur selama berabad-abad. Sampai suatu ketika ia terbangun oleh aktris yang bernama Tiang Ching Chi dalam sebuah insiden kecelakaan mobil. Pada awalnya Tiang Ching Chi bersikap seperti ia tidak terganggu oleh sosok Sui Ling Chao, tapi sebenarnya ia mencoba untuk menyingkirkannya. Sampai akhirnya tanpa disadari hubungan keduanya malah semakin dekat. Drama besutan Hyunan TV yang tayang tahun 2016 ini dibintangi oleh Kim Tae-hwan dan Janice Wu. Sembilan, Essence of Love. Di zaman kuno, Dewi Bunga meninggal setelah melahirkan seorang anak perempuan yang ia beri nama Jinmi. Ia meramalkan bahwa dalam jangka waktu 1000 tahun ke depan, Jinmi akan mengalami ujian cinta yang dapat membahayakan nyawanya. Karena itu, sebelum ia mati, ia memberi Jinmi sebuah pil yang dapat membuatnya tidak dapat merasakan cinta. Hal itu membuat Jinmi menjadi tidak tahu apa-apa ketika ia terlibat cinta segitiga dengan Dewa Api Su Feng dan Dewa Malam Run Yu. Drama besutan JSTV ini dibintangi oleh Yang Zi, Deng Lun, dan Luo Yongxi, tayang pada tahun 2018 lalu. Delapan, Go-Go Squid. Drama yang tayang tahun 2019 ini menceritakan kisah romantis tentang seorang wanita bernama Tong Nian yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang pria bernama Hang Xiang Yan yang anti terhadap wanita di sebuah kafe internet. Tong Nian yang diperankan oleh Yang Zi adalah penyanyi yang lincah dan lembut dengan ratusan ribu penggemar. Sedangkan Hang Xiang Yan yang diperankan oleh Li Xian adalah seorang jenius di bidang teknik komputer dan legenda di dunia game profesional. Drama yang diadaptasi dari novel Tea with Squid with Honey karya Moba Fei Pau ini juga dibintangi aktor tampan Hu Yitian. Tujuh,
7, Boss and Me. Drama besutan BTV yang tayang tahun 2014 ini bercerita tentang Feng Teng yang diperankan oleh Zhang Han, seorang ahli waris kaya dan presiden konglomerat raksasa. Dia memiliki adik perempuan yang memiliki golongan darah yang sangat langka. Karena itu, ia merekrut Shan Shan yang diperankan oleh Zhao Liying yang memiliki golongan darah sama dengan adiknya ke perusahaan untuk menjadi donor darah. Hal lucunya adalah ketika Feng Teng sengaja mencoba untuk menggemukkan Shan Shan yang gemar makan. Namun ketika Feng Teng mengenal Shan Shan, ia menemukan kepolosan dan kebaikan hatinya di luar sifat canggungnya, dan tumbuhlah rasa jatuh cinta antara mereka. Enam, Accidentally in Love. Chen Xingxing yang merupakan putri konglomerat yang ingin menghindari perjodohan dan menemukan cinta sejatinya sendiri. Di hari pernikahannya, King King memilih pergi dari kota untuk mendaftar di salah satu perguruan tinggi dan bertemu teman sebangkunya di sekolah bernama Si Tu Feng, yang ternyata seorang penyanyi terkenal. King King dan Tu Feng awalnya tidak memiliki banyak kesamaan yang membuat keduanya sering bertengkar dan menyebabkan masalah. Namun, adakah sesuatu di antara mereka? Drama besutan Tencent Video yang tayang tahun 2018 ini dibintangi oleh Emi Sun dan Victian Go. Lima, Eternal Love. Mo Lian Chang yang diperankan oleh Xing Jiaolin adalah pangeran ke-8 Dong Yu yang dipaksa menikahi seorang wanita bernama Ku Ten Er yang diperankan oleh Liang Jie. Ku Ten Er yang tidak ingin menikah dengan pangeran ke-8 itu mencoba untuk bunuh diri, namun usahanya selalu gagal. Suatu hari, dia tersadar ada seseorang yang berada dalam tubuhnya yang memiliki kepribadian berbeda dengannya. Dua orang dalam satu tubuh dengan kepribadian yang terbalik. Jika kalian menyukai drama bergenre fantasi romantis, drama besutan Tencent Video yang tayang tahun 2017 ini sangat kami rekomendasikan untuk kalian tonton, oke? Empat, Love Me If You Dare. Bercerita tentang Simon atau Bo Jinyan, seorang profiler kriminal yang sangat cemerlang dan cerdas dalam mengungkap sebuah kasus misterius dan kejam yang tak terpecahkan. Dia memiliki IQ yang tinggi namun EQ yang rendah. Dia adalah orang yang kaku, dingin, misterius, dan tidak tertarik dengan hal lain seperti bersosialisasi. Namun kepribadian pria dingin ini perlahan berubah secara perlahan sejak ia mengenal Jian Yao, gadis pintar yang memiliki kepribadian baik dan menurutnya punya kemampuan observasi yang lumayan. Bo Jinyan pun mulai memecahkan berbagai kasus dibantu Jian Yao sebagai asisten pribadinya. Drama besutan Dragon TV yang tayang tahun 2015 ini dibintangi oleh Wallace Wu dan Sandra Ma. Tiga, Put Your Head on My Shoulder. Bercerita tentang seorang gadis ceria bernama Si Tumo yang sebentar lagi menuju kelulusannya. Namun ia bingung dengan rencana masa depannya. Lalu akhirnya Si Tumo bertemu dengan seorang murid fisika yang tampan dan jenius bernama Ku Wei Yi, namun bersifat cuek. Secara tidak sengaja, kedua remaja ini berakhir tinggal bersama meskipun memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Drama ini tayang pada tahun 2019 di Tencent Video. Dibintangi Xing Fei sebagai Si Tumo, Lin Yi sebagai Ku Wei Yi, serta aktor dan aktris lainnya seperti Tang Shaoxian dan Jiang Yingchen. Dua, A Love So Beautiful. Mengisahkan tentang masa kecil yang manis antara Jiang Chen dan Cao Xi yang sudah berteman selama 19 tahun yang juga merupakan teman sekelas. Adalah Cao Xi, seorang gadis ceria yang selalu mendapat nilai jelek. Dia sudah lama menyukai Jiang Chen, cowok populer yang terkenal tampan dan pintar. Cao Xi pun akhirnya menyatakan perasaannya kepada Jiang Chen, namun ia ditolak mentah-mentah. Sedih. Saat Cao Xi menyerah, hati Jiang Chen pun luluh dan ia pun mulai menyukai Cao Xi. Serial yang diadaptasi dari novel berjudul To Our Pure Little Beauty ini dibintangi oleh Shen Yu dan Hu Yishen, tayang pada tahun 2017 di Tencent Video.
Satu, Love All Too Old. Bei Weiwei yang diperankan oleh Zheng Shuang adalah salah satu mahasiswi ilmu komputer yang cantik, pintar, dan sangat berbakat dalam bermain game online. Di lain sisi ada Xiao Nai yang diperankan oleh Yang Yang, salah satu mahasiswa paling pintar dan populer, hebat bermain basket, dan mempunyai perusahaan game terkenal. Wow! Mereka sebelumnya belum pernah bertemu secara nyata, hanya pernah bertemu dan kenal di dunia online. Keduanya kemudian terlibat dalam hubungan yang menarik dan romantis. Lewat drama yang tayang tahun 2016 di JSTV ini, kita akan diperlihatkan bagaimana lingkungan perkuliahan di China dan hubungan pertemanan yang dimulai dari game online dijamin baper parah. Nah, itulah tadi 12 drama China paling populer di dunia belakangan ini versi UBR Entertainment. Bagi ada yang mau menambahkan, ketik di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi terbaru dari channel ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia. Subscribe dan pantau terus channel UBR Entertainment untuk mendapatkan video keren lainnya dari channel ini. Thanks semua, see ya.